In kana fakiran agnahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika yang mengamalkan kaifiat ini, ketika dia dalam keadaan fakir, keadaan miskin, rezekinya susah, pekerjaannya susah, agnahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah berkah daripada surah Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin binikmatihi tatimu salihat wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wa suryatihi wa man tabi'am lisanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallahul adimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil adim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil kadim. Jamaah sekalian yang kami hormati dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Namun sebelum saya lanjut, saya akan mendoakan sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemurahan rezeki kepada teman-teman sekalian dan dimudahkan segala urusan dan aktivitasnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sahabat-sahabat sekalian dari segala mara bahaya serta dari segala kejahatan makhluk, baik yang nampak maupun tidak nampak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah dan insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan satu amalan dahsyat, yang insya Allah ketika amalan ini diamalkan sebagaimana para salafus saleh, sebagaimana para ahli hikmah telah mengamalkannya dan memberikan rambu-rambu atau kaifiat di dalam mengamalkannya, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan hidup dan segala urusannya senantiasa dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, urusannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan pada pertemuan kali ini yaitu salah satu daripada khasiat atau keutamaan yaitu surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa surah Al-Fatihah ini dikenal dengan surah pembuka daripada Al-Quran Al-Karim. Dan saya kira masalah keutamaan tentang satu surah ini tentu tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian. Begitu banyak dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah, terdiri daripada 7 ayat, sehingga surah ini juga dinamakan dengan Sabu'ul Masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang sehari semalam. Kemudian surah Al-Fatihah ini terdiri daripada 25 kosakata dan terdiri dari 125 huruf. Di antara hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan surah Al-Fatihah ini, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, di mana di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa barang siapa membaca surah Al-Fatihah, maka seakan-akan dia telah membaca kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Demikian pula suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Kemudian sebagaimana juga kita ketahui bahwa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang jika surah Al-Fatihah tidak dibaca. Ini diantara keistimewaan daripada surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman sekalian yang kami hormati,
berangkat daripada khasiat atau keutamaan surah Al-Fatihah ini, saya mengambil satu kitab yang bernama Hasinatul Asrar, Jalilatul Askar, yang dikarang oleh Syekh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nasili di halaman 135. Di antara keistimewaan, keutamaan, keajaiban ketika surah Al-Fatihah ini dibaca dengan kaifiat tertentu, dengan cara-cara tertentu seperti yang dicontohkan oleh para ahli hikmah, para auliyaillah, maka insyaallah di sini ada 12 keutamaan, 12 keajaiban yang akan terjadi pada diri seseorang yang mengamalkan secara kontinu, secara terus-menerus, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman sekalian, yang diantara khasiat-khasiat surah Al-Fatihah atau sirri daripada surah Al-Fatihah atau mukjizat daripada surah Al-Fatihah, di sini dikatakan, wa man dawama ala qira'atil fatihati ma'al basmalati baina sunnati subuhi wa fardihi ihda wa arba'ina marrah. Barang siapa yang mendawamkan atau melasimkan atau mengistiqamakan membaca surah Al-Fatihah dengan basmalanya di antara salah sunnah subuh dengan salah fardunya subuh. Jadi setelah selesai salah sunnah subuh dan sebelum salah fardu subuh, ihda wa arba'ina marrah, sebanyak 41 kali. Nah, ketika surah Al-Fatihah dibaca setelah selesai salat subuh, sebelum salat fardu subuh, sebanyak 41 kali, maka apa yang akan terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Khasiat-khasiat apa atau apa keutamaannya? Keajaiban-keajaiban apa yang akan terjadi kepada orang yang mengamalkan dengan kaifiat seperti ini? Maka yang pertama, lam yatlubu manzilatan illa wajadaha. Ketika orang yang membaca surah Al-Fatihah setelah salat sunnah subuh dan sebelum salat fardu sebanyak 41 kali secara rutin, maka ketika dia mengharapkan sesuatu jabatan, mengharapkan sesuatu pekerjaan, mengharapkan sesuatu kedudukan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan itu kepadanya. Kemudian yang kedua, in kana fakiran aghnahu Allah Subhanahu wa taala. Dan jika yang mengamalkan kaifiat ini ketika dia dalam keadaan fakir, keadaan miskin, rezekinya susah, pekerjaannya susah, aghnahullahu subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah berkah daripada surah Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, wa in kana madyunan qadallahu anhu dain. Dan apabila seseorang punya hutan atau dililit hutan dan susah membayarnya, maka ketika surah Al-Fatihah dibaca dengan cara seperti ini, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kemudahan untuk melunasi hutannya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang keempat, wa in kana maridan syafahu Allahu sari'ah. Nah, jika seseorang dalam keadaan sakit, apalagi sakitnya sudah lama dan menahun, kemudian dia berusaha memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah surah Al-Fatihah, maka salah satu kafiatnya, salah satu solusinya adalah mengistiqamakan membaca surah Al-Fatihah sesudah salat sunnah subuh dan sebelum salat fardu sebanyak 41 kali. Ya. Maka apa yang terjadi, teman-teman sekalian, jika dia dalam keadaan sakit berat apapun, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala
lewat wasilah barokah karamah surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan dengan cepat. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, wa in kana daifan kawiyah, jika dia dalam keadaan lemah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan. Wa in kana gariban assa wa syara fa bainan nas bihaitsu la yukasu alaihi wasfun minal isi wasyarafi. Dan jika dia termasuk orang yang direndahkan, orang yang disepelekan, orang yang dihinakan sekalipun, maka dengan kembali, dengan sungguh-sungguh, dengan berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat barokah surah Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat, akan meninggikan derajatnya, akan memberikan kemuliaan. Bahkan di sini dikatakan kemuliaan itu, derajat itu tidak bisa lagi dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Teman-teman sekalian yang kami muliakan. Yang ketujuh, wa kana mahbuban indal alamil alawi wasufla. Nah, subhanallah, masya Allah. Yang ketujuh ini khasiatnya, membaca surah Al-Fatihah 41 kali. Maka berkat khasiat surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu sangat dicintai di kalangan penduduk langit dan di kalangan penduduk bumi, dimanapun berpijak atau dimanapun berada. Kemudian yang kedelapan, keistimewaan, keutamaan ketika surah Al-Fatihah dibaca dengan kafiat seperti ini, wa kana masmu'ul qawli, ucapan-ucapannya itu didengar oleh orang. Artinya apa? Minimal kita termasuk orang atau saudara atau keluarga yang sangat didengar ketika kita berucap, ketika kita memberikan keputusan kepada keluarga. Wa maqbulul fi'li, dan sikap-sikap kita, perilaku kita itu selalu menyenangkan kepada orang lain, insyaallah. Wa mahaban inda aduhi, dan dia termasuk orang yang disegani, orang yang ditakuti di depan musuh-musuhnya atau orang-orang yang akan menjatuhkannya berkat daripada surah Al-Fatihah. Kemudian yang ke-11, wa mahbuban inda muhibbihi, dan sangat dicintai oleh orang-orang yang memang mencintainya. Jika seorang suami mengamalkan dengan cara ini, maka insya Allah akan dicintai oleh istrinya, akan dicintai oleh keluarganya. Jika seorang istri mengamalkan ini, maka akan disayangi, akan dicintai oleh suaminya, demikian pula anak-anaknya. Teman-teman sekalian yang kami hormati, kemudian khasiat yang ke-12, walam yasal fi amnin minallahi ta'ala ma istidama alaiha, dan orang ini akan tetap mendapat jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala yang menakutkan, dari segala yang membahayakan, bahkan dari segala penyakit-penyakit, selama orang itu tetap mengamalkannya secara istiqamah. Teman-teman sekalian yang kami hormati, demikianlah 12 keajaiban, keistimewaan, khasiat, barokah daripada surah Al-Fatihah jika diamalkan secara istiqamah dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kaifiat seperti ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga apa yang menjadi doa kita untuk hari kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berikan, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang kami hormati, jangan lupa kalau memang ini termasuk untuk dijadikan amalan harian, maka silakan tulis di kolom komentar kabiltu, dan silakan sampaikan hajat-hajatnya. Semoga teman-teman kita banyak yang mengaminkan, sehingga dengan amin teman-teman kita, Allah Subhanahu wa taala perkenankan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia dan keinginan kita nanti di hari kemudian. Dan terakhir teman-teman sekalian, terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
di dunia dan di akhirat lewat channel ini. Dan teman-teman silahkan bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bisa menjadi amal jariah, dan teman-teman juga bisa mengikuti terus video-video atau apapun dari channel ini. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.